adalah pulau yang berada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau itu merupakan kecamatan terluar dan terpisah jauh dari pusat Kabupaten Bintan. Secara geografis, Tambelan berbatasan dengan perairan Kecamatan Midai di sebelah utara dan Selatan Karimata di sebelah selatan. Sementara itu, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan bagian timur berbatasan dengan perairan Natuna, Kalimantan Barat. Kenapanya Tambelan? Karena memang pulau itu pulau terpencil, terus terjauh dari Kabupaten Bintan tersendiri. Terus aksesnya juga sulit, karena masyarakat harus menggunakan perahu untuk rujukan ke Kalimantan Barat. Untuk aksesnya itu dari Tanjung Pinang menggunakan kapal Sabuk 80 itu sekitar 17 jam perjalanan laut. Untuk dari Tambelan ke Kalimantan Barat, tempatnya di Pontianak, itu sekitar 17 jam. Tambelan merupakan pulau yang sangat memiliki potensi pariwisatanya karena letaknya yang sangat jauh dari Kabupaten Bintan dan akses transportasi yang masih sangat jauh dibilang cukup membuat sumber daya alam yang ada di Pulau Bintan masih sangat asri. Namun di balik akses transportasi yang kurang dan jauhnya letak pulau tersebut membuat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusianya pun ikut terlambat. Salah satunya, kebutuhan sinyal 4G di zaman sekarang yang segalanya serba digital. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya bekerja di Tambelan kurang lebih 1 tahun lebih. Sebelumnya, saya tinggal di Pontianak. Iya, di sini sulitnya itu nggak ada jaringan. Sinyalnya ada, jaringannya nggak ada. Terus itu kayak beli wifi, ya baru bisa. Ya mudah-mudahan ya ininya lebih maju, lebih bagus. Sinyalnya cepat masuk ke sini, buat akses internetnya gampang. Buat terutama ya buat sekolah. Dari Tambelan, di Tambelan sendiri sih selama saya di sini 2017 itu banyak kekurangan. Mungkin itulah salah satunya dia masuk ke daerah 3T. Pertama, sinyal. Sempat dulu pembelajaran daring itu terhambat dilakukan karena nggak bisa harus dalam jaringan online gitu kan karena sinyal. Kemudian dari segi fasilitas kesehatan juga banyak pasien yang dari Tambelan ini dirujuk ke 2 tempat. Pertama ke Kepri, yang kemudian ke Singkawang atau ke Pontianak. Karena itulah
keterbatasan tenaga medis, dokter gitu, dan fasilitas. Di balik kebutuhan soal signal yang diinginkan oleh seluruh warga Pulau Tambelan, tentunya aspek kesehatan sangat berpengaruh dengan sulitnya akomodasi yang dapat diakses di Pulau Tambelan. Nama saya Dr. Rafiki Sadi Faizun. Saya di sini sebagai dokter puskesmas di Pulau Tambelan dan saya di sini sudah bekerja selama 1 tahun 4 bulan. Dr. Rafiki Sadi Faizun adalah satu-satunya dokter umum yang bertugas di puskesmas Pulau Tambelan. Dr. Rafiki merasa betapa kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang seharusnya berada di sini. Kalau untuk tenaganya ya, memang tenaga juga termasuk kurang sih ya. Apalagi dokter cuma satu di sini, sedangkan dengan satu dokter harus megang rawat jalan dan juga harus megang IGD, harus megang rawat inap juga. Posisinya dokter umum kalau di pelayanan sekarang itu sebagai koordinator pelayanan medis Pulau Tambelan. Kalau untuk dokter kurang menurut aku ya. Kalau untuk apa? Di sini kan ada 4.000 orang penduduknya. Harusnya kan pokoknya kalau dari peraturan itu harusnya satu dokter itu memegang berapa gitu harusnya. Nah, ini yang tidak mencukupi. Terus kalau untuk jumlah bidan sebenarnya tercukupi karena masing-masing desa atau kelurahan itu walaupun yang jauh sekalipun yang 9 jam dari Pulau Tambelan pun itu ada bidan desa sama puskunya. Nah, program di sini itu sudah baik. Kalau untuk program bidan desa, program prolanis itu sudah jalan dengan baik karena dari yang aku tanya ke pasien itu mereka untuk penyakit kronik sudah dapat obat per bulan, kalau misalnya memang mereka datang ke posyandu lansia sama punya BPJS, itu dapat obatnya per bulan. Terus untuk ibu hamil, itu udah didata sama bidannya. Kalau misalnya ibu hamilnya memang tidak bisa ke posyandu atau ke pustu, nanti bidannya yang jemput bola ke rumah. Gitu kalau dari pernyataan bidan yang di sini. Nah, tapi kalau untuk perawat di sini juga kurang. Kemarin aku baru ketemu 2 perawat, totalnya aku kurang tahu. Tenaga kesehatan yang masih mengalami kekurangan, fasilitas puskesmas juga dirasa sangat jauh dari kata cukup, terutama dalam hal diagnostik dan dalam rujukan pasien, ketiadaan EKG dan USG yang mulai usang, dan juga keberadaan puskesmas keliling yang sudah 3 tahun terbelengkalai dan tidak bisa dipakai. Sehingga para tenaga kesehatan harus selalu meminjam kapal yang dimiliki oleh warga dan nelayan setempat. Kalau untuk kendala ya, yang jelas karena ini daerah terpencil, fasilitas kita kurang. Ya, terutama dalam hal diagnostik dan dalam hal untuk merujuk pasien.
banyak alat-alat pemeriksaan yang kurang di sini, misalnya EKG tidak ada, terus USG-nya juga sudah usang, terus kendala yang paling penting lagi masalah transportasi. Jadi ketika ada pasien yang harus kita rujuk cepat, nggak bisa kita lakukan karena menunggu jadwal kapal lagi. Walaupun memang di sini ada pakai kapal ikan, tapi juga kapal ikan juga nggak setiap hari ada. Bisa hanya seminggu sekali baru ada kapal ikan. Itulah kendala utamanya sih. Saya Monica Gloria, posisi di dokter share, dokter umum. Mulai relawan Oktober 2021, terus jadi staff resmi DS itu Maret 2022. Berarti totalnya hampir 1 tahun. Kalau untuk operasi jelas nggak bisa sih, karena kan di puskesmas itu nggak ada ruang operasi. Kemungkinan paling hanya bedah minor, tapi bedah minornya pun sangat terbatas karena dokternya pun cuma 1, perawatnya hampir nggak sedikit, dan untuk perawat yang mengasisteni operasi atau ngurus alat operasi juga kan butuh keterampilan khusus. Jadi makanya kan itu saya ngerasa masyarakat welcome banget, karena untuk mereka operasi bahkan hanya sekedar benjolan 1 cm pun mereka harus ke kota besar terdekat, Singkawang. Kalau seandainya kita dapat pasien yang harusnya dirujuk, ya biasanya kita sibuk nih nelfon-nelfon orang-orang yang punya kapal ikan. Biasanya kita nanya, berangkat nggak nih malam ini, berangkat nggak hari ini misalnya. Kalau nggak ada jadwal kapal, ya mau nggak mau nggak bisa kita rujuk jadinya. Jadi kita tahan di sini, kita rawat dengan fasilitas yang ada aja di sini. Tapi sebenarnya dulu kita puskesmas ini ada kapal sendiri. Nah, tapi sudah sekitar 3 tahun ini rusak kapalnya. Dan sekarang lagi dibuat baru lagi. Nah, semoga nanti kalau ada kapal yang baru, kita udah nggak nunggu-nunggu lagi. Pasien kalau mau dirujuk, bisa tinggal rujuk aja. Kaget lah. Itu dua minggu lah. Kayak yang, aduh gak tau mau ngapain di sini, sinyal gak ada. Kita kan ya hidup dengan internet ya tiap hari ya di kota. Pas di sini, balik lagi ke zaman dulu, cuma aja sinyal telepon doang. Kalau kangen, nelpon aja sih, tapi ya gak bisa video call, gak bisa. Jarang video call, kalau video call gak kuat juga sinyalnya. Kayaknya nelpon via telepon aja, telepon biasa. Untuk mengisi banyaknya kekosongan dan kekurangan yang ada di Pulau Tambelan, khususnya di sektor medis, Dokter Share kali ini melakukan pelayanan medis dengan membawa fasilitas Rumah Sakit Apung Lee Darmawan II.
ke Pulau Tambelan dengan tujuan untuk membawa rumah sakit lebih dekat kepada masyarakat yang berada di Pulau Tambelan. Untuk kegiatan dokter share sendiri itu ada balai pengobatan umum, pemeriksaan USG, operasi mayor dan minor, dan pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya untuk apa koordinator medis itu kan lebih megang seluruhnya ya, mulai dari poli bedah, operasi, terus poli umum, lab, apotik. Nah, jadi sebenarnya lebih memberikan teman-temannya tanggung jawab gitu. Jadi misalnya aku tunjuk PIC, nanti dari PIC aku yang koordinasi ke PIC ini barang-barangnya udah lengkap belum yang mau kita bawa untuk pelayanan. Yang pertama, terus yang kedua mulai dari itu kan persiapan obat kah atau alkes segala macam. Terus pengajuan untuk ke kantornya, untuk yang ke atasnya, mulai dari kapan jadwal berangkatnya, kayak gitu, sama surat-surat. Terus sebelumnya juga aku udah koordinasi sama dokter yang di sini. Pertama untuk menanyakan rumah sakit rujukannya nanti kemana. Rumah sakit rujukan kemana, berapa lama untuk akses kita ke sana. Terus ada bank darah apa enggak di sini. Kan soalnya kita ada operasi mayor ya, jadi memang harus persiapan sampai segitu untuk menanyakan hal-hal yang penting. Terus menanyakan 10 penyakit terbanyak yang di sini, sama minta bantuan beberapa staf puskesmas untuk membantu saat pelayanan. Itu yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya hari saat pelayanan medis yang sekarang, yang di Pulau Tambelan ini, itu lebih ke evaluasi, terus memantau di mana nih posisi yang kurang hari ini. Kalau misalnya dianggap posisi kemarin itu hari pertama, itu posisi yang kekurangan itu apotik. Nah, jadi aku minta tolong ke orang puskesmas buat minta bantuan buat ada yang jagain untuk ambilin obat begitu. Selain membawa fasilitas berupa rumah sakit apung, tentunya Dr. Share membawa juga tenaga kesehatan yang dirasa dapat mampu untuk mengatasi kurangnya tenaga kesehatan yang ada di Pulau Tambelan. Susahnya yang pertama itu akses kita, karena kita kan bawa tim itu sekitar 20 orang dari Jakarta. Karena kita harus ke Tanjung Pinang terlebih dahulu menggunakan pesawat, lalu menggunakan kapal sekitar 17 perjalanan laut. Belum lagi cuaca yang kita hadapi seperti saat ini, kita menghadapi cuaca pancaroba yang bisa berubah kapan aja. Terus yang kedua masalah BBM yang sangat sulit di sini. Tantangannya perjalanannya lama. Pertama kadang kayak Pulau Tambelan ini dari Jakarta Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ke sini itu 17 jam untuk perjalanan lautnya, pakai tol laut. Kalau untuk tempat-tempat yang lain, mungkin kebanyakan kalau dari aku yang pernah jalanin ini yang paling lama dan paling
ribet untuk rute perjalanannya. Biasanya cuma pakai pesawat, terus kapalnya nggak sampai 17 jam, paling sejam 2 jam. Di balik banyaknya kesulitan Dr. Sher dalam melakukan pelayanan medis di Pulau Tambelan, tentunya pihak masyarakat banyak membantu dan sangat antusias dengan pelayanan medis kali ini, sehingga pelayanan medis di Pulau Tambelan dapat berjalan dengan lancar. Untuk perizinan sih, kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten sangat mendukung untuk kegiatannya Dr. Sher, apalagi dari provinsi juga sangat mendukung, dan juga dari pemerintah daerah Tambelan, mereka lebih antusias lagi untuk kegiatan Dr. Sher. Tujuan kita ya melayani masyarakat di sana, terus memberikan akses kesehatan kepada mereka, terus menaikkan derajat kesehatan mereka juga.